karakter mendukung profesionalitas. Cuma sebabnya mereka khawatir kalau segini akan ditolak. Mau dibawa kemana? Anggapannya seperti apa? Mau di, kalau menurut saya nonsense ya kalau misalnya kita bawa Persik Kediri ini kemana. Persik Kediri ini punya supporter. Dan maksudnya kenapa? Maksudnya kita ada di sini itu ya karena Persik Kediri klubnya dan supporternya. Dan saya sih itu sih. Tulis gitu mungkin daripada secara tertulis mendingan kita komitmen secara kita buktikan di lapangan aja. Jadi Persik Kediri akan tetap di Kediri ya? Insya Allah namanya kan Persik Kediri kan, insya Allah akan Persik Kediri. Kedepan dia akan diganti nama Mas Persik Kediri. Kenapa? Persik Kediri dia akan diganti nama Mas. Kita nggak punya plan buat mengganti nama Kediri. Karena kan yang tadi saya sampaikan pertama statement saya jelas Persik ini adalah tim yang tua, punya sejarah panjang, punya bintang dua juara juga gitu. Terus habis itu punya supporter yang anak juga Persik Mania. Ya kita mencoba menjaga marwah dari ya ini kebanggaan kota Kediri lah. Jadi kita bangga ada di menjadi bagian dari Persik Kediri. Termasuk home base juga ya Mas. Termasuk home base juga ya akan tetap bertahan di Bali Jaya. Insya Allah akan tetap bertahan. Kabarnya ada beberapa pemain yang sudah disodori kontrak untuk musim depan. Masih ya kita masih ada pembahasan lah ya.